Hari ini, cikgu nak share untuk buat soalan KSSM tingkatan 4, bab 4, tajuk dia, tajuk set. Okey, kita akan tengok untuk soalan yang apa, kebat, yang nombor 10 ni. Okey, cikgu akan share macam mana cikgu buat. Nombor 10. Sebanyak 55 orang murid diminta memilih dua aktiviti semasa cuti sekolah. Okey, 28 orang murid memilih aktiviti sukan, manakala 21 orang murid memilih aktiviti masyarakat. Okey, jadi pertama sekali kita tengok 55 orang murid. Okey, so 55 ni ialah number untuk semua. Kalau semua kita tulis dia sebagai set semester lah kan. Okay, set semester dia. Okay, macam tu lebih kurang lah 55. Okay, set semester 55. Jadi, cuba kita tengok. Dia kata aktiviti sukan dan aktiviti khidmat masyarakat. So, cikgu wakilkan. Okay, S sebagai sukan lah. K sebagai khidmat masyarakat. Okay. Jadi, untuk bilangan sukan, aktiviti sukan, 28 orang. So, kita tulislah N, bilangan sukan dia ialah 28. Jadi, bilangan khidmat masyarakat, 21. Okay, khidmat masyarakat, 21. Apa lagi yang diberi? Jika 12 orang murid tidak memilih sebarang aktiviti tersebut. Okey, 12 orang tak memilih sukan dengan apa khidmat masyarakat. So, kita boleh tulis sebagai ...12 orang. Okey. Yang tak memilih sukan ataupun khidmat masyarakat. Lepas tu, dia tanya berapakah bilangan murid yang memilih kedua-dua aktiviti tersebut. Kalau memilih kedua-dua aktiviti tersebut, maknanya sukan dengan khidmat masyarakat. So, kalau dua-dua kita sebut sebagai kita letak simbol N je lah. Okay, persilangan. Okay, jadi kita nak cari bilangan dia. Okay, jadi kita boleh buat kita dah dapat maklumat macam ni, kita akan buat Venn diagram. Okay, so kita akan buat macam ni lah. Mula-mula letak segi 4. Lepas tu, dekat luar ni ialah dia punya set semester. Okay. So, kita akan tengok. Kita ada dua kan? Sukan dengan khidmat masyarakat. Jadi, kita ada dua bulatan. Okay. Buat dua bulatan. Satu kita labelkan sebagai S. Satu lagi kita labelkan sebagai K. Okay. Jadi, kita nak cari di bahagian yang tengah-tengah ni kan. Okey, yang tengah-tengah tu. Lepas tu, apa maklumat yang kita ada? Okey, kita tengok sukan yang tak terlibat dengan sukan dengan khidmat masyarakat. Jadi, dia tak boleh berada dalam bulatan ni lah. So, kita kena letak 12 dekat luar. Okay. So, settle dah 12. Okey, jadi kita akan tengok untuk apa? Untuk yang maklumat yang lain. Okey, diberi apa? Kita nak cari sukan dengan khidmat masyarakat kan? Okey, kita labelkan dia sebagai X dekat sini. So, kita tak tahu nilai dia. So, kita letak X lah. Okey, kat tengah-tengah dia. Okey, jadi kita tengok. Bilangan sukan sahaja 28. So, dalam bulatan sukan ni, sekali dengan X ialah 28. Jadi, dekat sebelah sini 28 tolakkan dengan X. Untuk khidmat masyarakat pula, 21. So, dekat sini 21 tolak X. Okay. So, settle dah. Ini dengan ini dah settle. Okay, apa lagi maklumat yang diberi? Okay, bilangan untuk semua. Semua apa? Pelajar 55. Maknanya, semua satu set semester ni ialah 55. Jadi, kita boleh tulis sebagai, kita tambahkan semua sama dengan 55.
Okey, 28 tolak X tambah X tambah 21 tolak X tambahkan dengan 12 sama dengan 55. Okey, so kita boleh cari nilai X. Okey, so kita tambahlah macam biasa. Bila dah tambah, kita akan dapat sebelah sini ialah 61 tolak X sama dengan, oh sorry, ini 55 eh. 55. Jadi nilai X dia, X sama dengan 61 tolakkan dengan 55. Kita akan dapat nilai X dia 6. Jadi, bilangan murid yang menyertai aktiviti sukan dan khidmat masyarakat yang dekat tengah-tengah ni, dua-dua ni ialah bilangan dia 6 orang. Okay? So, apa-apa pun kita listkan dulu apa maklumat yang diberi. Kemudian, kita akan lukis Venn diagram dan kita akan selesaikan. Okay, itu cara nak selesaikan untuk soalan problem solving lah untuk soalan set. Kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey. Kita akan tengok soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11 diberi. Okey. Soalan yang ke-11. Amalan berjimat cermat dalam kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat dan media masa. Okey, sebanyak 80 orang remaja telah disoal selidik. Okey, 80 ni ialah bilangan semua. Jadi kita tulislah bilangan untuk set semester dia ialah 80. Okey. Cikgu wakilkan K sebagai keluarga, M sebagai masyarakat dan S sebagai media masa. Jadi, dia kata apa? 30 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga. So, bilangan untuk dipengaruhi keluarga K kan? Sebanyak 30. Okey. 15 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Okey. Kalau ada dan, dia akan guna simbol persilangan eh. Okey. Kalau dan, persilangan. Keluarga dan masyarakat. Jadi ada berapa? 15. Okey, kemudian 9 orang remaja dipengaruhi oleh masyarakat dan media masa. Okey, masyarakat M, media masa S. Berapa? 9 orang. Apa lagi yang diberi? 7 orang remaja hanya dipengaruhi oleh keluarga. So, bilangan untuk keluarga sahaja. Okey, berapa? 7 orang. 7. Okey, lagi apa lagi? Dan 3 orang remaja dipengaruhi oleh ketiga-tiga faktor tersebut. Kalau ketiga-tiga faktor maknanya keluarga bersilang dengan masyarakat, bersilang dengan media masa sama dengan 3. Okey. Lepas tu diberi nisbah bilangan yang hanya dipengaruhi oleh masyarakat dan yang hanya dipengaruhi oleh media masa ialah 3 nisbah 1. Jadi, bilangan untuk masyarakat sahaja dengan bilangan untuk media masa sahaja, nisbah dia berapa tadi? 3/1. Okey. Nisbah dia 3. So, sebelah sini 3, sebelah sini 1. Okey, hitung bilangan yang dipengaruhi oleh hanya kedua-dua faktor keluarga dan media masa. Okey, tak apa. Kita lukis dulu. Kita lukis dulu. Okey, kita dah ada maklumat seperti yang ni. Kita akan lukis dia punya Venn diagram dia. Okey, jadi apa yang perlu kita lukis? Buat macam tadi lah. Okay, segi 4. Lepas tu, kita buat dia punya set semester dia. Kemudian kita ada berapa tadi? K, M dengan S. Maknanya kita buat 3 bulatan. 1, 2 dan 3. Okay, so label lah. K,
M dengan S. Okey, so kita akan tengoklah. Okey, apa yang cikgu katakan tadi? First sekali, mula-mula kita akan settlekan yang bahagian yang tengah dahulu. Tengah ni. Okey, tengah ni. Okey, so kita tengok apa maklumat yang dia bagi. Bilangan K bersilang dengan M bersilang dengan S ialah 3. So kita isi dekat 3 dekat tengah. So settle untuk ini. Okey. Jadi dia kata bilangan K sahaja. Maknanya ni. Dekat K sahaja ni ialah 7. So tulis 7 dekat sini. Okey. Dah, settle yang tu. Okey, apa lagi yang diberi? Bilangan M bersilang dengan S. M bersilang dengan S. Okey. So, 9. Okey, 9 kita tak boleh tulis kat sini 9. Salah eh. 9 ni maknanya sekali dengan 3 tadi. Okey, jadi 9 awak kena tolakkan dengan 3. So, lebihnya 6 dekat sini eh. Okey, sebab yang 3 ni termasuk dengan masyarakat dengan media masa. So, ini dah settle. Okey. Keluarga dengan masyarakat. Keluarga dan masyarakat 15. So, 15 ni semua dekat sini. Okey, 15 ni. So, 15 tolak 3, 12. So, settle. Bilangan keluarga. Keluarga 30. Maknanya bilang dekat bulatan keluarga ni 30 jumlah dia. Jadi 30 tolakkan dengan 7, tolak dengan 12, tolak dengan 3. Awak akan dapat apa? Awak akan dapat 8. Okey. Jadi dah settle untuk 30. Okey, apa lagi maklumat yang diberi? Okey. Bilangan untuk masyarakat sahaja dengan media masa sahaja ni, dia dah bagi kat kita 3 nisbah 1. Maknanya, dekat sini, dia lebih 3 kali ganda dekat sini. Okay, so, macam mana kita nak kira lebihan dia? Kita ambil semua sekali 80 kan? Okay, 80 cuba tolakkan dengan yang kita dah isi ni, nombor yang isi. 7, tolak 12, tolak 3, tolak 8, tolak 6. Okey, awak akan dapat berapa? Okey, bila saya kira, saya akan dapat lebih 44. Maknanya, dekat kawasan yang ni, kawasan sini, dengan kawasan sini, bila kita tambah, akan dapat 44. Jadi, awak tengoklah. Dekat sini, dia kata 3 nisbah 1. Jadi, ada berapa bahagian semua ni? Ada 4 bahagian kan? Jadi, 44 awak bahagikan dengan 4 untuk carikan satu bahagian. Satu bahagian akan dapat 11. Maknanya kalau satu bahagian dekat sini 11 lah. Kalau 3 bahagian, 3 darab 11 akan dapat 33. Okey. So dah lengkap dah kita punya Venn diagram kita. Okey, apa soalan yang dia tanya tadi? Okey, soalan A dia tanya hanya kedua-dua faktor keluarga dan media masa. Hanya kedua-dua faktor keluarga dan media masa. Jadi kita tengok. Keluarga dengan media masa. Yang mana yang bersilang? Hanya keluarga dan media masa sahaja. Dia tak mau sekali dengan ini masyarakat. Keluarga dengan media masa je. Dia tak mahu sekali dengan masyarakat. So, ini je lah kan? 8 sahaja. So, 8 lah. Untuk B. Untuk soalan B, dia tanya, hanya media masa sahaja. Hanya media masa sahaja. So, media masa tadi S kan? Yang S sahaja. Dia tak nak campur sekali dengan keluarga, dengan masyarakat. So, S saja ialah 11. Okey, untuk C. Untuk C, dia nak hitung bilangan yang dipengaruhi oleh masyarakat. So, masyarakat yang mana? Masyarakat, kita kena tengok bulatan masyarakat. Yang M ni, dah tak ada lupa lah saya punya diagram saya ni. So, kita ambil lah 12 tambah 3, tambah 6, tambah 33. So, kita akan dapat jumlah semua masyarakat ni, satu bulatan penuh ni. Sorry lah kalau tak nampak
Ni. Semua satu belatan ni kita ambil. 12 tambahkan dengan 3 tambah 6 tambah 33. So kita akan dapat 54. Okey. So yang itulah kita punya jawapan. Okey, nanti boleh tengok buku teks balik buku surat 125. Okey. Kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ke-12. Dia kata, Persatuan Sejarah telah memperkenalkan permainan tradisional kepada 40 orang ahlinya. Okay, jadi, kita boleh tahu untuk semua sekali kita ada 40. Lepas tu, sebanyak 17 orang bermain ceper. Okay. So, C, saya wakilkan C sebagai ceper. Lepas tu kita ada pemain apa lagi? B sebagai batu seremban. Batu seremban. Lepas tu ada lagi apa? 18 orang bermain congkak. So K sebagai congkak. Okay. So dia kata 17 orang bermain ceper. So bilangan ceper dia ialah 17. Lepas tu 25 orang bermain batu seremban. Bilangan batu seremban sama dengan 25. So bilangan apa lagi? Okey, bilangan 18 orang bermain congkak. Congkak 18 orang. Lepas tu 8 orang bermain ceper dan batu seremban. Okey, kalau dan mesti kita letak persilangan dekat tengah-tengah dia Dia kata bermain ceper dan batu seremban. C dan B. Okey. Berapa? 8 orang. Lagi apa lagi? Bilangan 12 orang bermain batu seremban dan congkak. Batu seremban dan congkak 12 orang. Dan 3 orang bermain ceper, congkak dan batu seremban. 3 orang main semua sekali. So, kena semualah. 3 orang. Okey. So, semua maklumat ni kita dah keluarkan. Okey, ada lagi tak maklumat yang diberi? Okey. Jika bilangan ahli hanya bermain batu seremban ialah 2 kali bilangan ahli yang hanya bermain congkak, hitung bilangan ahli. Okey. So, daripada maklumat ni kita boleh nyatakan dia kata yang bermain batu seremban sahaja sama dengan 2 kali yang bermain congkak sahaja. Okey, kita dah dapat maklumat semua. Kita akan lukis Rajah Ben. Okey. Semua maklumat yang diberi ni. Okey, kita lukis Rajah Ben. Okey, saya lukis kat sini. Okey. So, kita ada 3. Lukislah 3 bulatan. 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita labelkanlah. Okey, dekat sini saya labelkan ceper, batu seremban dengan congkak. Okey, apa maklumat yang pertama sekali kita kena isi dalam ni? Okey. Apa-apa pun kita tengok yang tengah-tengah dahulu, yang semua sekali ketiga-tiga. Okey, yang ketiga-tiga kita ada 3. So 3 lah dekat sini. Okey. Lepas tu apa lagi maklumat yang diberi? Okey. Batu seremban dan congkak 12 orang. Okey, batu seremban dengan congkak 12. Jadi kat sini kita tak boleh tulis 12. Salah. Kita kena tolak dengan 3. Okey. Tolak dengan 3. 12 tolak 3 kita akan dapat 9. Lebihan dekat sini ialah 9 eh. So bila kita tambah 2-2 kita akan dapat 12. Okey, settle ini. Okey. Ceper dan batu seremban 8. Ceper dengan batu seremban 8. So kedua-dua ni ialah 8. So ini tinggal 5 lah. 8 tolak 3, 5. So settle ni. Okey, apa lagi yang diberi? Bilangan congkak 18. Bilangan, okey, bilangan batu seremban 25. 25. So kita boleh cari yang kosong ni. Ambil 25, tolak 5, tolak 3, tolak 9. Kita akan dapat 8. So, ini settle. Apa lagi yang diberi?
Okey, dia kata bilangan batu sereman sahaja ialah 2 kali bilangan congkak sahaja. Okey. So, kita tengok. Okey, batu sereman sahaja berapa? 8 kan? So, 8 sama dengan 2 kali bilangan congkak sahaja dekat sini. Congkak sahaja. So, 2 kali berapa dapat 8? 4 lah kan? Okey, so bilangan congkak sahaja ialah 4. Okey, so settle untuk maklumat yang ni. Okey, apa lagi yang diberi? Bilangan untuk congkak 18. 18. So, dalam bulatan congkak ni, semua sekali ni 18. So, 18 tolak 3, tolak 9, tolak 4. Kita akan dapat lebih hanya 2 dekat sini. So, settle untuk ni. Okey, sekarang kita boleh cari bilangan cepel. Okey, bilangan cepel kita ada 17. So, satu bulatan cepel ni 17. 17 tolakkan dengan 5, tolak 3, tolak 2. Kita akan dapat 7. Okey, cuba tambah semua sekali ni. Cepel tambah batu seremban, tambah congkak. Bila kita tambah semua sekali ni, kita akan dapat 38 sahaja. Maknanya yang tak bermain tiga-tiga permainan ni ialah berapa orang? 2 orang. Okey, 2 orang ni tak main semua. Okey. So, kita akan tengok soalan dia. Soalan A. Boleh rujuk buku teks muka surat 125. Okey, soalan A dia tanya, hitung bilangan ahli yang bermain batu seremban sahaja. Okey, jadi kita tengok dekat B. Batu seremban sahaja ada berapa? 8. 8 orang. Okey. Okey, untuk soalan B. Yang bermain kedua-dua permainan, cepel dan congkak. Cepel dan congkak, berapa orang? Okay. Cuba tengok cepel C dengan congkak K. Yang bermain dua-dua. Okay. So, 2 tambahkan dengan 3. So, kita akan dapat 5 orang bermain cepel dan cepel dan congkak. Okay. Untuk C, yang bermain cepel sahaja. Okey, cepel sahaja. Inilah. Cepel sahaja 7. Okey, untuk D, yang tidak melibatkan diri dalam permainan tradisional, yang tak bermain tiga-tiga ni. Berapa yang tak main? 2. Okey. So, macam itulah cara nak buat dia. Okey, kita akan tengok soalan yang terakhir. Okey, kajian terhadap 80 orang tentang penggunaan jenis pengangkutan ketika balik ke kampung menunjukkan sebanyak 28 orang. 28 orang murid menaiki kereta api, 48 kereta api dan kereta. Okey, so dia ada berapa jenis pengangkutan? Kita tengok bilangan untuk set semester dia ialah 80. Kita ada kereta api, ada bas dengan kereta. Okey. Bas, saya buat B lah. Bas, kereta api saya letak A, kereta api. Kereta saya letak K, kereta. Jadi kita keluarkan maklumat yang diberi. Okey. 25 orang menaiki kereta api. Kereta api A kan? Kereta api 25 orang. Lagi? 48 orang murid menaiki kereta api atau kereta. Okey, kalau atau apa? Atau mesti U eh, kesatuan. Kereta api atau kereta. Sebanyak 48 orang. Okey, jika 7 orang murid menaiki kereta api dan kereta, kereta api dan, kalau dan mesti letak persilangan. Okey, dan kereta api dan kereta 7 orang, 5 orang menaiki bas dan kereta api, bas dan kereta api 5 orang, 2 orang murid menggunakan ketiga-tiga pengangkutan tersebut. Okay, jadi, bas bersilang dengan kereta api, bersilang dengan kereta sama dengan 3.
Eh, dua. Sorry, dua. Dua orang. Okay. Kemudian, dia nak apa? Dia nak berapakah bilangan murid yang menaiki bas atau kereta api sahaja? So, dia nak yang nombor bas atau kereta api sahaja. Okey, berapa orang? So, kita boleh lukis. Okey, kita dah ada semua maklumat yang diberi. Kita akan lukislah. Okey, lukis dulu dia punya Venn diagram. Okey, kita ada tiga kan? Tiga. So, lukiskan ketiga-tiganya. Okey, ada bas, ada kereta api dengan ada kereta. Okey, mula-mula apa yang saya kata? Kena isikan yang tengah-tengah dahulu. Yang tengah-tengah ketiga-tiga ni ialah dua. Okey, dua dekat tengah. Okey, kemudian kita boleh settlekan yang ni. Bas dan kereta api. Bas dan kereta api ada lima. Jadi, dua dah ada kat tengah. Tinggal tiga lah dekat sini. Okey. Kereta kereta dan kereta api ada tujuh. Kereta dan kereta api ada tujuh. Tujuh tolakkan dengan dua dah ada kat tengah. Tinggal lima dekat sini. Okey, ini pun dah settle. Okey, lepas tu dia kata bilangan kereta api saja 25. Okey. So, yang dalam bulatan A saja, A ni semua ni 25. Awak tolaklah 25, tolak 3, tolak 2, tolak 5. So, kita akan dapat lebihan dia 15 dekat sini. 15. So, settle dah yang ni. Jadi, apa lagi yang diberi? Okey. Bilangan kereta api atau kereta ialah 48. Jadi, 48 tu, bila kita tambah kereta api, tambahkan dengan kereta, kita akan dapat 48. Okey, 48 cuba tolakkan dengan 3, tolak 2, tolak 15, tolak 5. So, lebihan dia kita akan dapat 23. 23 ni dekat dua-dua bahagian ni, 23. Okey, so settle yang ni. Okey. So, apa yang diberi lagi? Okey, dia bagi 80 untuk semua sekali ni 80. Jadi, kita boleh tak cari nilai yang B sahaja ni? Boleh lah kan? 80 tolakkan dengan 3, tolak 2, tolak 15, tolak 5, tolakkan dengan 23 ni. Okey, kita akan dapat bahagian yang B sahaja ni 32. Okey. So, soalan dia tanya berapakah bilangan yang menaiki bas sahaja? Bas kan? Menaiki bas. Dan bilangan yang menaiki kereta api. Okey. So, yang bas sahaja. Berapa bas sahaja? 32. 32. Yang kereta api, 15. Tambah 15. Yang bas dan kereta api berapa? 3 kan? Okey, tambah 3. Jadi, kita akan dapat 50 orang yang menaiki bas atau kereta api sahaja. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.